Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari Developer Autodidact Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi bagaimana cara buka pin atau sandi layar di HP Oppo. Untuk mengetahui tipenya, kita bisa ke panggilan darurat, lalu tekan dial bintang pagar 899 pagar. Kemudian masuk ke engineering mode, lalu kita pilih software version. Maka di sini tertulis model CPH1729 dan versinya sudah A.35. Jika kita browsing CPH1729 itu, maka yang tertulis modelnya Oppo A83. Kita sudah mengetahui tipenya Oppo A83, kita bisa matikan saja handphonenya. Untuk toolnya di sini saya menggunakan MRTK versi dongle. MRTK dongle kita bisa hubungkan ke komputer. Kemudian di sini saya menggunakan kabel micro USB merek Vpan. Kita bisa konekkan saja ke laptop atau komputer kalian. Oke, setelah itu kita beralih ke tampilan desktop. Oke, di sini kita sudah beralih di tampilan desktop. Pertama-tama kita hubungkan ke jaringan internet, wajib kita konekkan ke internet dan usahakan nonaktifkan antivirus karena file MRT ini wajib dinonaktifkan di antivirusnya. Di sini saya menggunakan MRT versi 3.95, kita ekstrak, kemudian hasil ekstrakannya kita buka, lalu kita pilih MRT 3.95.exe-nya, kita run administrator atau klik kanan dua kali, maka MRT versi 3.95 akan terbuka. Kita tunggu saja. Kemudian jika sudah terbuka, kita bisa pilih tab menu pada merek Oppo. Lalu untuk modelnya kita pilih Oppo A83. Dan optionnya kita pilih format unlock. Untuk metode unlocknya di sini keterangannya posisi handphone dalam keadaan mati, lalu tekan volume atas dan volume bawah secara bersama. Kita klik start. Oke, kita bisa beralih dulu ke kamera 2. Setelah handphone dalam keadaan mati, kita tekan volume atas dan volume bawah secara bersama. Tekan dan tahan volume atas dan volume bawah secara bersama, lalu kita hubungkan kabel USB. Maka akan connect dan muncul into meta mode. Sukses, lalu kita lepaskan. Setting mobile com port. Lalu muncul factory resetting. Lalu rebooting dan keterangan all is done, artinya format unlock telah selesai. Perlu diketahui untuk format unlock ini yaitu menghapus seluruh file termasuk file data, foto, video, kontak, dokumen, dan lain-lain. Jadi tidak bisa di backup terlebih dulu. Kita tunggu proses wipingnya. Dan untuk proses booting ini lumayan cukup cepat, kisaran antara 1-2 menit saja. Oke, handphone telah menyala.
masuk di tampilan awal tanpa panjang lebar, kita langsung saja bypass FRP-nya dengan masuk ke emergency cell, lalu kita tekan dial bintang pagar 813 pagar. Kita klik OK. Maka secara otomatis handphone langsung ke setup menu, yang artinya akun Google telah terbypass seluruhnya. Untuk pola atau PIN di sini sudah terhapus dan seluruh data sudah terhapus. Kita bisa atur ulang lokasi dan bahasanya. Untuk tutorial unlock Oppo A83 ini lumayan cukup cepat via MRT dongle. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.